Masih 39 menit 17.667 saat. Kejayaan ini membuktikan bahawa Hafiz semakin serasi dengan jentera baharu NTS dan sekaligus menjadi pencapaian terbaik pelumba negara itu bersama pasukannya NTS RW Racing GP. Saya syukur Alhamdulillah tempat yang ke-9. Di last minute saya dipotong oleh Cameron Barbier sebab laluan lurus motor agak sukar sikit. Saya nak dapatkan speed. So saya dah cuba yang terbaik. Banyak kali di laluan lurus rider lain memotong saya, Garzo dan Cameron. So saya cuba fight di braking and di corner, saya cuba pintas and di last lap tu saya cuba dapatkan gap. Tapi di laluan lurus agak sukar kerana motor saya masih kekurangan aerodinamik ataupun speed yang sangat baik. And apapun, race ni untuk Jason DePasquier yang baru pergi tinggalkan our spot MotoGP tadi. So apapun, terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sentiasa sokong saya, support saya apa semua daripada mula sampailah sekarang, yang still trust on me. Apapun, terima kasih kepada semua sponsor UNW, terutama sekali yang support saya tahun ni. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Di Grand Prix Itali, selepas 21 pusingan, Hafiz tamatkan saingan di tempat ke-9. 25 pusingan di Perancis pula saksikan pelumba berusia 27 tahun itu tamat di tempat ke-15. Yeah. Baiklah, dan untuk perkembangan yang lebih terperinci, kita bersama dengan Azlan Shah. Hello Azlan, dengar tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey lah, ni yang kita tak sabar nak tanya ni. Apa sebenarnya pembaharuan atau latest update pada jentera Hafiz yang Azlan boleh kongsikan? Okey, bagi pandangan saya, dalam season ni kita dapat lihat Hafiz Syahrin menggunakan jentera NTS luar biasa, tak sama dengan orang lain seperti penggunaan Kallek, chassis Kallek ataupun Suter. So beliau, apa yang kita lihat, kita nampak struggle beliau untuk menyerasikan diri dengan jentera. In the end, orang lain, sebab orang lain boleh comparekan setup apa semua, macam Hafiz Syahrin terpaksa untuk mencari sendiri sebab dia adalah menggunakan jentera yang spesies rare. So bagi saya, result yang menarik, pencapaian yang menarik, and saya happy untuk dia sebab dapat fighting di kedudukan ke-9. Bagi saya begitu menarik sekali. Okey, baik Lan. Masalah straight line kena overtake tadi, banyak diutarakan oleh Hafiz, dia ada masalah bila straight line. Dia kena dapat potong selalu dekat corner ataupun dekat braking. Jadi kena betulkan posisi tunggangan dekat straight yang boleh, itu boleh bantu ke atau tak ada cara lain dah? Enjin memang kena upgrade bagi laju kat straight line. Bagi saya, masalah ni tim harus perbetulkanlah untuk mencari setup yang terbaik ataupun untuk perbaiki setup engine untuk mendapatkan kelajuan yang maksimum di laluan lurus. Okay. Sebab sekarang kita boleh lihat walaupun jentera yang kurang laju, walaupun di saat air kita dapat lihat Hafiz Syahrin dipotong, tapi dengan pencapaian yang apa, yang skill yang beliau ada, mampu untuk bersaing di kelompok hadapan. Ya, okey. Okey, Lan, berapa kali perubahan jentera boleh dilakukan? Ada tak peraturan ketat ke ataupun had peningkatan keupayaan enjin ke, macam mana? Perubahan enjin tak ada. Macam regulation, setiap tim dalam satu season tu diberi 3 enjin. Tak silap saya lah. So kalau enjin yang pertama rosak, dia ada enjin yang kedua, macam itulah. So tim sendiri yang perlu memperbaiki untuk Hafiz Syahrin untuk mendapatkan kelajuan, untuk beliau mendapatkan kedudukan yang terbaik bila race nanti. Okey lah, naik sekali nak tahu juga sebenarnya apa perkara yang paling penting pada sesi kelayakan. Yalah, kalau kita tengok Hafiz lalu kadang-kadang dia bermula petak 20, petak 21. Jadi kita kalau boleh nak tengok dia dapat start kat P10, P12 pun dah kira bagus lah. Macam mana kat sesi kelayakan, apa yang penting? Bagi saya, untuk World Championship qualifying tu lah sangat-sangat genting sebab semua rider akan
mengeluarkan 110% skill untuk mendapatkan timing yang terpantas dan bagi saya kadang-kadang dalam satu minggu tu kita masih mencari setup, masih mencari, kadang-kadang kita tak jumpa, sampailah di race, hari race kita berjaya ubah sedikit dan motor kita okey. So sebab saya pernah pun belum berada di kejuaraan dunia macam tu, saya faham kadang-kadang kita struggle untuk dapatkan setup, tapi di hari yang di hari final kita dapat perubahan yang sedikit namun kita dapat memperbaiki kita punya kedudukan macam tu. Alright. Okey, baik. Terima kasihlah dengan perkongsian itu. Kita luangkan kejayaan untuk Hafiz dalam perlumbaan akan datang. Terima kasih. Thank you, Lan. Sama-sama.